Itu kalau kami duga itu propaganda. Saya nggak yakin. Dan sampai hari ini saya mau tunjukkan bukti kapan duduk berdua LM dengan NM. Duduk berdua, hat to hat. Ya, Linda. Duduk kayak kita nih ngobrol nih. Karena faktanya, kalau faktanya sudah baik-baik mereka, enggak mesti harus di safe house. Di rumah NM aja udah. Tapi karena LM sekarang kita duga masih bersikeras, tidak mau. Dibuatlah ini, dibuatlah itu. Makanya saya bilang penyidik. Nah, kemudian Pak Kasadeskrim, Pak Kapolres, rekan-rekan saya, tolong. Jangan karena opini publik, ini jadi blunder. Saya percaya ini akan sangat profesional, dan kami ingin yang profesional itu. On the track, profesional. Bukan on the track begitu aja, enggak. On the track dan profesional dan presisi. Prediktif, ini ada analisanya. Responsibility, transparansi dan keadilan. Itu. Oke Bang, mungkin dari versi Abang, seandainya, kan Abang bilang, Loli kan kenapa mesti harus di safe house ya? Artinya kalau memang misalnya ketemu antara Fadil dengan Loli dan mereka masih bersatu nih gitu. Artinya Loli merasa tidak menjadi korban atau apa. Menurut hukumnya sendiri seperti apa? Apakah sementara ada bukti lain? Dari kalau orang itu sekedar berpacaran kan ada masalah. Tapi kalau mereka mengakui bahwa mereka melakukan hubungan seksual itu baru masalah. Yang mau dikaji itu nanti Fadil sendiri atau ikut NMLM-nya kan gitu. Dilihat dulu dong. Walaupun bilang punya nanti bumer dia kan lulus juga ya kan dasar belakang gimana? Ya kalau mereka contoh kalau dia yang suruh-suruh, kalau dia yang maksa-maksa dengan ini sekarang gimana coba? Ini saya sudah katakan, ini aib keluarga yang tidak perlu diungkap ke permukaan. Ini memalukan. Kebayang nggak NM itu bagaimana LM itu nanti kalau sudah dewasa? Ya dia nggak berjodoh misalnya dengan Fadil, dia punya suami yang lain, jejak digitalnya gimana nih anak-anaknya dengan suaminya? Pikirin dong. Hei, itu loh begini bukan sudah. Saya saja sudah mengalami perbedaan-perbedaan tekanan-tekanan pressure media begini, kita udah gak nyaman bro untuk terhadap keluarga ya. Apalagi seperti ini sangat tidak ini, ya. Gimana? Bang, tapi ada agenda pemanggilan buat penegasan nggak sih bang? Juga ada agenda. Kami menunggu dan belum ada sampai hari ini. Baik, untuk pendapat hukum ini silakan sedikit Bung Firdaus. Tentang Fadil ini, silakan.